Selamat datang Pak Zaki. Halo, apa kabar? Hai. Bapak mau cari model apa, Pak? Bukan buat saya sih, buat dia. Oh, kalau begitu silahkan dilihat-lihat dulu koleksi dari kami. Saya tinggal dulu ya. Oke. Baby, iya. Tolong air Pak Zaki ya. Iya. Silahkan Mas dipilih dulu. Langsung dicobain aja. Ini Mas koleksi terbarunya. Pilih deh mana yang bagus. Nah ini kayak cocok nih Mas. Kemajanya saya ambilin ya. Halo, Khanza. Kamu ke butik Kelapa Syah sekarang ya? Mas Zaki, Mas. Tolong aku, Mas. Kamu kenapa? Hah? Mas, tolong aku, Mas. Aku... Ini kamu di mana sih? Aku ada di padang sudah terus sih, Mas. Khanza? Khanza? Aduh. Dia kenapa lagi sih? Khanza kok lama banget sih di toilet? Dari tadi nggak keluar-keluar. Aku nggak tahu deh Tante. Mungkin dia lagi nenangin diri. Tadi Tante lihat nggak? Pas aku sebut gaun, muka dia juga langsung pucet gitu. Iya sih. Tapi ini lama banget loh. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Nanti juga keluar sendiri kok. Aku pasti yakin. Nih Tante lihat deh. Aku udah bikin konsep buat nanti pertunangan aku sama Zaki. Pokoknya aku mau semuanya glamour. Iya, iya. Ini bagus. Iya kan? Tuh, terus ini. Nah, ini nanti stage-nya gini. Terus sih. Zaki? Tante, ini Khanza mana? Ada di toilet. Dari tadi nggak keluar-keluar. Khanza! 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 Khanza. Khanza. Hey, kamu kenapa? Aku panggilin ambulans ya. Nggak usah. Biar aku aja yang bawa ke rumah sakit. Ayo, Khanza, yuk. Ayo. Ayo. Aku ikut ya? Nggak usah. Tapi aku... Biar aku aja. Ayo. Udah, kamu jangan maksa. Gimana? Udah keren belum? Mana dia? Nyuruh gua ganti baju kok udah nggak ada. Mbak. Mbak lihat cowok yang tadi sama saya nggak? Zaki. Zaki udah keluar, Mas. Loh, terus ini bajunya udah dibayar belum? Belum. Ya udah saya nggak jadi beli deh. Ya, nggak bisa, Mas. Karena Mas udah pakai, jadi Mas harus bayar. Tadi Pak Zaki juga bilang mau dibeli kok. Kerjain gua nih dia. Gak diangkat lagi. Wah, jadinya gimana, Mas? Ya udah deh, nggak bisa dibatalin juga kan? Nggak bisa. Saya tunggu dulu di sini ya. Oh, iya, silakan Mas. Tadi katanya kamu minta disuapin. Ayo makan dong. Nggak mau. Habisnya Baby bisa ngerasain. Mas Salman tuh nggak ikhlas. Nggak tulus ngurusin Baby. Kamu tuh gimana sih? Kan kamu yang minta aku buat harus ikutin semua maunya kamu. Mas Salman tuh sebenarnya ngapain sih, Mas? Pakai datang-datang segala ke rumah pembantunya Mas Salman. Khanza. Emang kamu tahu tempatnya Khanza di mana? Ya tahu lah, Mas. Pak Sofi kasih tahu Baby. Baby. Terus kenapa kalau aku ke tempat Khanza? Kamu tuh nggak ada hak loh buat larang-larang aku. Kamu tuh bukan pacar aku loh. Mas Salman ngomongnya gitu sih. Ya terus semua perhatian yang selama ini Mas Salman kasih itu apa, Mas? Mas Salman tuh sengaja ya? Cuma pengen main-mainin perasaannya Baby. Baby, kamu kan minta aku buat tanggung jawab kan? Sekarang aku udah tanggung jawab buat ikutin semua maunya kamu loh. Soal kecelakaan itu, aku tuh nggak dorong kamu sama sekali. Kamu jatuh sendiri. Sekarang kalau kamu kayak gini terus, aku bisa tuntut balik loh. Balik? Ya iyalah, aku bisa tuntut kamu balik. Aku bisa pakai rekaman CCTV buat jadi buktinya. Mau? Ini sebenarnya ada apa lagi sih, Dok? Kita cek darah dulu ya. Dokter kayaknya nggak perlu cek darah deh. Soalnya saya cuma pusing aja kok. Jangan Khanza, udahlah sekalian aja. Biar semuanya jelas. Kamu cek darah aja dulu. Iya, Ibu tunggu sebentar ya. Nanti suster yang akan ambil darah. Permisi. Terima kasih, Dok. Halo, iya. Iya, saya mau pakai jasa wedding organizer kalian untuk acara pertunangan saya di minggu depan. Bisa? Kalian nggak tahu ya saya siapa? Saya ini Rachel Wijaya, anak dari pemilik Jaya Group. Pokoknya saya minta kalian batalin semua acara di hari itu, ya. Saya bayar 10 kali lipat. Berani banget mereka, Tante. Udah mau aku bayar 10 kali lipat masih berani nolak. Rachel, kamu itu kan memang bikin acara dadakan. Dan minggu depan itu tanggal cantik. Jadi pasti banyak calon pengantin yang udah hire wedding organizer mereka dari jauh-jauh hari. Aku nggak peduli, Tante. Pokoknya acara tunangan aku sama Zaki tetap harus jadi minggu depan. Ya udah, nanti Tante coba cariin vendor lain ya. Tante juga banyak kok kenalan wedding organizer. Siapa tahu ada yang bisa. Makasih ya, Tante. Aku bener-bener nggak mau acara ini sampai gagal, Tante. Aku nggak mau kehilangan Zaki. Tante juga maunya Zaki sama kamu, bukan sama perempuan lain. Aku nggak akan nyerah, Tante. Tapi kalau Zaki sampai nolak, aku nggak mau bertanggung jawab atas kehancuran kerjasama kedua keluarga kita. Dia nggak pernah ngangkat. Bulis, dia kan lagi kerja. Lo ribet banget sih. Ah. Kerja apaan? Kamu tahu nggak? Anak kamu tuh sekarang sibuk ngurusin perempuan itu tuh. Gara-gara dia ngancam si Salman. Terus dia sekarang seenak-enaknya sama anak kita. Harusnya dia tuh sibuk ngurusin Rachel, bukan ngurusin si Baby. Oh, cewek bawel itu. Emang dia ngapain si Salman? Jadi si baby itu ngancam Salman sampai bawa-bawa media sosial. Aduh, resep banget tuh si baby. Udah, masalah Salman udah tenang aja. Biar gue yang urus. Ya, sekarang lu balik aja deh. Ya udah, aku juga nggak terima anak aku diperlakuin seenaknya kayak gitu. Iya. Yeah. Kamu beresin ya. Iya, iya. Lihat aja. Dasar cewek bawel. Berani-beraninya dia cari masalah sama anak gue. Lihat aja. Aduh, mana sih Zaki? Gue telepon gak diangkat-angkat. Kerjain gue apa nih orang? Ambil darahnya udah selesai, tunggu hasilnya 2 jam lagi ya. Mbak Khanza kalau mau pulang juga nggak apa-apa, kata dokter juga udah boleh pulang. Ah, terima kasih ya suster. Iya, saya permisi dulu. Terima kasih ya. Khanza gimana? Kepala kamu masih sakit nggak? Pusing? Hah? Udah mendingan kok mas. Makasih ya, kamu udah anterin aku ke rumah sakit. Sama-sama, Khanza. Kamu kalau emang sakit, kalau emang lagi ada neror kamu, kalau emang kamu lagi kesusahan, kamu tuh langsung telepon aku dong. Ya, kamu gak usah kungkat-kungkat. Pokoknya kapanpun, dimanapun, aku pasti akan yakin buat kamu. Coba sekali lagi. Ya ampun Farel, aku lupa loh. Ya halo, Farel. Zaki, lo gak usah sok ngerjain gue deh. Bilang aja lo membalas dendam kan. Gak usah pura-pura baik sama gue, pura-pura lo ngasih kerjaan ke gue. Bilang aja lo mau ngerjain gue kayak gini kan. Sorry. Saya kesana sekarang ya. Ya udah, gue tunggu. Awas lo sampai bohong. Kamu ikut aku ya? Kemana mas? Aku lupa, aku ninggalin Farel di butik. Lagi pula kan ini kan masih 2 jam lagi, nanti kita balik lagi ke sini, ya? Aku pulang aja deh. Jangan dong Khanza, nanti kalau kamu jalan sendirian terus pingsan lagi gimana? Yang nolongin siapa? Udah deh, kamu ikut aku aja, ya? Oke, nanti aku anterin lagi sini. Ya. Baby masih dirawat di sini? Masih, mas. Kamu nggak sekalian mau jenguk? Hah? Gak usah lah. Baby juga pasti nggak akan suka. Mas, kok gimana? Baby tuh malu ngakuin aku kakaknya. Soalnya aku cuma seorang pembantu. Serius? Baby kelewatan banget ya. Jadi males sama dia. Pecat aja dia abis ini. Jangan dong mas, aduh udah nggak usah, jangan dipecat ya. Biar gimana pun kan baby juga adik aku. Ya, tapi dia keterlaluan loh. Udah nggak apa-apa. aduh gua kalau teleponan sama lo nggak pernah ngakak, pasti ngakak. Lo jangan gitu dong ngomongnya, aduh gue sakit perut nih, gue lagi di rumah sakit. Kenapa sih kamu? Hah? Kenapa? Suara itu mas. Suara siapa sih? Kenapa? Suara itu sebelum ganggu pikiran aku mas. Aku bawa ke IGD ya, ayo. Ya udah, oke deh. Ya gue ke situ. Ayo. Ayo. Enggak mas, udah. Kita Kita nggak perlu ke IGD, Mas. Aku cuma butuh tarik nafas aja, Mas. Insya Allah aku udah baik-baik aja, Pak. Kamu serius nggak apa-apa? Iya. Beneran? Hah? Bener, udah. Nggak apa-apa, Mas. Ya udah kalau gitu kita tunggu hasil labnya nanti. Kalau emang ada apa-apa kita rawat dulu aja ya. Iya, Mas.